Oke lor, balik lagi kita di Borgol. Nah, ini ada informasi selanjutnya. Warga Sungai Gelam, Muaro Jambi memergoki seorang pria yang diduga mencuri kabel di Petaling Jaya. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Dalam rekaman video amatir ini, warga menghampiri seorang pelaku pencurian kabel di Pasar Petaling Jaya, RT 24 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku tampak melontarkan pertanyaan, namun pelaku tetap bersikuku tidak mengakui perbuatan pencurian yang dituduhkan kepadanya. Merasa geram, warga pun langsung mengamankan pelaku. Menurut warga, dalam aksinya modus pelaku adalah dengan cara menyamar sebagai petugas PLN. Ia mengenakan helm proyek dan membawa tas hitam berisi peralatan seperti menyerupai petugas resmi dari perusahaan listrik negara. Pria berperawakan kurus yang belum diketahui identitasnya itu didapati warga membawa gulungan kabel yang diletakkan ke dalam tas berwarna hitam. Warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung mengamankannya. Terduga pelaku nyaris diamuk massa. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh sejumlah pesilat dari Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Sungai Gelam. Pelaku pencurian kabel ini pun langsung dibawa ke kantor kepolisian sektor Sungai Gelam. Awalnya pagi-pagi, salah satu warga curiga bahwasanya beliau memakai topi PLN. Jadi memakai topi PLN, habis itu, tapi dia naik ke atas itu motongi kabel, kalau nggak salah kabel AP. Untuk TKP-nya di mana ya Pak? Untuk TKP-nya sendiri di RT 24 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam. Akibat perbuatannya, pelaku saat ini harus berurusan dengan hukum. Ia kini ditahan polisi di Rutan Polsek Sungai Gelam guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Pelaku terancam terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.